Kamu tahu, ada bagian terbesar dari bumi yang memerlukan kepedulian dan cinta yang besar untuk dijaga. Itulah laut. Ia mengisi 3/4 bagian planet kita. Di dalamnya, hidup 94% dari 100 spesies makhluk hidup yang ada di bumi. Laut juga menghasilkan 50% cadangan oksigen. Ia menyerap karbon dioksida 50 kali lebih banyak dari atmosfer. Maka, laut sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap 8 Juni kita merayakan Hari Laut. Tujuannya agar kepedulian pada laut terus terjaga. Ada yang bisa ditiru dari warga LDII. Warga LDII Bali dengan istilah mereresiknya membersihkan sampah di pesisir pantai. Sementara warga LDII Banten, lewat komunitas dan pegiat terumbu karang, menyelam ke dasar laut untuk bisa mengambil sampah yang membahayakan ekosistem di dalamnya. Bagaimana dengan kamu? Cara yang paling mudah ialah tidak israf alias tidak berlebihan. Gunakanlah sumber daya secukupnya. Dengan tidak israf, kita bisa mengurangi sampah yang ujungnya bisa mengotori laut. Ayo, kita peduli terhadap laut.